bulan September, akhir September, ada kami menerima laporan terkait adanya pencurian handphone, lebih tepatnya tablet, dalam bentuk tablet merek Apple Cross yang dimiliki oleh sekolah dasar SDN 13 Pangkalan Gumbat Kecamatan Selakau. Di sini berjumlah 51 unit handphone yang merupakan dari dana BOS yang diterima pada bulan Maret. Jadi pada intinya tablet ini digunakan untuk kegiatan siswa, untuk belajar. Setelah siswa menggunakan HP tersebut atau tablet tersebut, kemudian disimpan lagi di ruang kepala sekolah kali ini. Kemudian pada bulan September, si pelapor mengecek penyimpanan dari tablet tersebut yang berada di ruang kepala sekolah. Ternyata penyimpanan sudah tidak ada lagi berisi kotak dari tablet tersebut, yang mana diganti oleh kotak kardus minuman. Di situ awal mula si pelapor membuat laporan polisi terkait hilangnya total 51 tablet tersebut untuk ditindaklanjuti. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti, setelah terkumpul dan terpenuhi, kami melaksanakan penyelidikan dan termonitor untuk HP tersebut ada yang berada di Jakarta. Sehingga kami melakukan pengejaran terhadap tersangka di Jakarta, kemudian kami menemukan. Setelah kita melakukan interogasi awal, si tersangka mengakui. Tersangka merupakan inisial SY. SY ini merupakan guru honorer di SDN tersebut.